bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan yang menyerang Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi, Anies sebelumnya jadi sorotan setelah membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dengan zaman Presiden Jokowi. Gilbert pun mengungkit kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun memimpin Jakarta pada periode tahun 2017 sampai tahun 2022 lalu. Terasa aneh kenapa malah mempersoalkan pekerjaan orang lain dengan melihat negara, sedangkan diri sendiri tidak mampu bekerja untuk sebuah kota besar, ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Yang dilakukan di Jakarta adalah mempersempit jalan dengan memperlebar trotoar dan mengambil jalan yang ada untuk jalur sepeda, ujarnya. Sekarang kemacetan makin parah di Jakarta juga ada sumbangan kebihakan ngawur mempersempit jalan ini, sambungnya. Parahnya lagi, hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Pada saat berkata soal adu gagasan, menjadi aneh kalau melihat data saja ngawur dan tidak minta maaf, tuturnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!